Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Ita Purnamasari, salah satu perawat di Puskesmas Sumberwringin. Apa kabar Ita? Ya, alhamdulillah baik, Ustaz. Pada kali ini kita ingin membahas tentang gimana sih caranya BHB yang sehat. Jadi kalau selama ini kita punya pola hidup yang sehat, itu kita terapkan di bagaimana cara tidur, bagaimana pola makannya yang sehat, ya olahraga. Ternyata ada juga gimana sih caranya BAB yang benar, ya. Betul. Cara BAB yang sehat. Mari silakan dijelaskan kita. Ya, terima kasih Dokter atas waktunya. Halo sahabat sehat, perkenalkan nama saya Ita Purnamasari. Saya perawat dari Puskesmas Sumberwringin. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebiasaan pola sehat dalam BAB di Bali. Di mana berjongkok itu lebih sehat ketika Anda sedang BAB, karena posisi ini membuat usus besar menjadi lebih rileks sehingga pengosongan usus besar menjadi lebih sempurna. Sekarang juga ada dua macam cara BAB, yaitu dengan cara jongkok dan juga duduk. Saya akan menjelaskan perbedaannya, yaitu yang pertama, menggunakan toilet duduk dinilai kurang sehat dibandingkan dengan toilet jongkok, yaitu berdasarkan penelitian, BAB menggunakan toilet duduk membutuhkan waktu yang lama dan juga usaha yang keras dalam mengeluarkan feses. Padahal, terlalu keras mengejar saat BAB dan juga duduk terlalu lama dapat meningkatkan risiko tertularnya penyakit. Selain itu, penggunaan toilet duduk juga meningkatkan risiko tertularnya suatu penyakit. Mengapa? Karena toilet duduk mengharuskan kita untuk bersentuhan langsung dengan permukaan dudukan kloset yang ada, sehingga kemungkinan besar lebih sering untuk tertular penyakit seperti penyakit diare dan juga yang lainnya. Nyati kulit juga ya. Iya betul, bisa juga. Sedangkan pada toilet jongkok mungkin pada saat ini kurang diminati karena mungkin jadul gitu ya, kurang keren seperti itu. Tapi ternyata berdasarkan penelitian menyebutkan bahwa posisi jongkok saat BAB itu lebih efisien dalam melancarkan proses buang air dan juga mengurangi sendi, kembung dan juga gas, dan juga di sini menurunkan insiden dan juga gejala wasir, dan juga peningkatan kesehatan usus besar secara keseluruhan, dan juga mengurangi ketegangan dan juga proses BAB menjadi lebih cepat. Terus yang kedua, yaitu ketika sudah BAB, kita setelah membersihkan biasanya kan menggunakan tisu. Dimohon untuk sahabat semuanya untuk hati-hati dalam memilih tisu, karena di sini dokter harus menghindari tisu yang mengiritasi karena kan dapat memicu reaksi alergi seperti itu. Terus juga kita harus seperti mengamati feses, bukan pas langsung kita lihat terus gitu ya, cuma sekedar gitu dokter, karena kotoran yang kita keluarkan itu dalam tubuh juga bisa menandakan kondisi kesehatan pada tubuh kita dokter. Iya seperti itu dokter. Ini terlalu encer, terlalu keras ya. Di sini ada warna-warna ya, itu seperti ada warna hitam berarti ada perdarahan. Iya gitu. Betul. Di sini feses yang dikatakan baik gitu ya dokter, bisa kita lihat dari bentuknya, terus dari warnanya, dan juga dari frekuensinya dokter, berapa kali dalam sehari seperti itu. Ya, bentuk feses yang baik yaitu seperti menyerupai pisang gitu dokter, terus frekuensinya 1-2 kali dalam sehari, dan juga warnanya seperti perunggu seperti itu. Dan juga ada beberapa kebiasaan dokter yang bisa membuat diabetes
juga mengkonsumsi air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Terus yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang berserat seperti sayuran dan buah-buahan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam melakukan PHB. Jadi bukan asal aja. Jadi ternyata kloset jongkok itu juga lebih baik ya ternyata dibandingkan kloset duduk. Ya walaupun kloset duduk kelihatan lebih keren dan toilet yang klosetnya duduk kelihatan mewah ya, ternyata lebih bagus pakai yang jongkok. Nah cuma yang perlu kita perhatikan adalah kebersihannya ya. Jadi walaupun kita punya klosetnya kloset jongkok, kalau itu dibuat sedemikian rupa yang kelihatan bagus ya, itu saya kira juga mewah juga gitu ya. Nah juga makanan-makanan yang perlu diperhatikan ya, jadi banyak minum air putih, mengkonsumsi makanan berserat ya, itu sangat bagus sekali supaya melancarkan PHB kita. Nah baik sahabat-sahabat semuanya, apa yang kita sampaikan ini sepintas kelihatan jauh kalau kita bicara tentang PHB, tapi saya yakin ini bermanfaat ya, karena urusan PHB itu bukan barang yang bisa disepelekan. Iya. Karena pada saat kita mengalami gangguan ya, kita sembelit ya, atau kita mules PHB yang sakit di perutnya itu juga gak enak banget. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk info-info kesehatan berikutnya, jangan lupa subscribe channel kita dan bunyikan tanda notifikasinya supaya pada saat kita mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya dan Anda bisa mengikuti info-info kesehatan menarik lainnya. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri sampai siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.